Saya Iris Bella. Bulan Ramadan pastinya bulan yang paling ditunggu-tunggu sama keluarga aku. Momen-momen seru seperti bangunin suami untuk sahur yang nggak mudah sih. Terus sholat tarawih bareng sama keluarga, belanja takjil buat buka puasa, dan seru-seruan bikin kue sama mama. Tapi yang paling ditunggu pastinya ya momen lebaran. Bisa mudik bareng sama keluarga suami, ke Majalengka, dan juga silaturahmi sama keluarga besar. Tapi yang paling penting, banyak masakan. Kita tuh biasanya bikin ketupat bareng, terus masak-masak menu khas lebaran. Nah, karena keluarga suami aku itu orang Jawa Barat, jadi kalau lebaran itu pasti aja ada opor, sambal goreng kentang, dan masakan Sunda lainnya. Nah, tahun ini aku mau kasih surprise special untuk menu khas lebaran. Tapi masih favorit suamiku kok. Nah, walau lebaran kayak gini, kesibukan dan jadwal aku tuh tetap padet banget. Tapi demi keluarga, aku harus bisa sempetin. Dan sebagai kaum milenial yang gak suka ribet, akhirnya aku nemuin solusinya. Sambal yang bisa untuk semua, bahkan buat masak. Jadi kalau sekarang masak, aku jadi pede. Apalagi masakan buat keluarga tercinta. Sambal ini tuh punya cita rasa yang Indonesia banget. Persis sambal ulek rumahan bikinan mama. Jadi kalau sampai mama aku tahu, dia pasti kaget banget. Secara semua keluarga aku tuh suka banget sama pedas. Oh iya, kerupuk juga jadi tradisi wajib di keluarga aku kalau makan. Karena yang terpenting dari semua masakan adalah rasanya tuh harus cocok di lidah semua orang. Cita rasa pedas khas Indonesia dipadu dengan kerupuk udang yang kriuk fix bikin ketagihan. Makin sering masak bukan berarti kita jadi chef ya, tapi aku sadar betul kalau dandan aja tuh nggak cukup untuk menjadi istri yang terbaik. Momen dari masak yang aku paling tunggu-tunggu adalah ketika keluarga aku tuh bilang, Iris, masakan kamu enak banget, dan itu tuh rasanya seperti anugerah yang terindah dalam hidup ini. Dengan masakan kita juga bisa mengungkapkan loh kasih sayang kita terdalam untuk keluarga kita. Tetap di Idul Fitri yang sama, tradisi yang sama, dengan menu baru, dan cara baru. Selamat Idul Fitri, selamat Lebaran.